dalam rangka untuk memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, Universitas Muhammadiyah Purworejo memfasilitasi pembuatan sertifikat halal secara gratis. Sebagai wujud nyata program tersebut, secara simbolis diserahkan sejumlah 172 sertifikat halal untuk para usaha mikro kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Purworejo. Penyerahan itu dilakukan di Gedung Universitas Muhammadiyah Kampus 3 yang terletak di Jalan Pahlawan Kilometer 3, Kelurahan Sucengjuru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Rabu, tanggal 11 Januari tahun 2023 lalu. Disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Dr. Rofiq Nurhadi MAG bahwa pada tahun sebelumnya telah diserahkan sebanyak 96 sertifikat halal. Sehingga sampai saat ini jumlah total pelaku usaha mikro kecil menengah yang telah terfasilitasi sertifikat halal sebanyak 268. Lebih jauh dijelaskan bahwa para pelaku usaha mikro kecil menengah tersebut berasal dari berbagai kecamatan. Dan pendampingan telah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2022 lalu melalui jalur Seldeklare. Alhamdulillah, ini adalah kegiatan penyerahan sertifikasi halal yang merupakan bagian dari rangkaian milad Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dan pagi hari ini kita menyerahkan 172 sertifikat kelanjutan dari sesi yang pertama sudah kita serahkan 100 sertifikat. Harapannya tentu dengan sertifikasi halal yang sudah disiapkan, nanti UMKM di Kabupaten Purworejo semakin meningkat kuantitas maupun kualitas produknya. Disebutkan juga bahwa sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LP POM MUI tahun 2028. Untuk tahun 2023, masih ada kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Sehingga ia menyarankan agar segera mendaftarkan produknya ke inkubator bisnis Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alhamdulillah, UM Purworejo sekarang sudah animu untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah sudah semakin baik, dan dengan adanya kerjasama dengan UMKM ini diharapkan nanti UMKM terbantu, Universitas Muhammadiyah juga terbantu. Dengan adanya sertifikasi halal ini, pelaku UMKM jadi lebih percaya diri dan masyarakat itu istilahnya itu tidak ragu-ragu lagi untuk menikmati ataupun menggunakan hasil karya dari UMKM. Dari Bayan, Maestia Andi Sanjaya, Bagelen Channel, melaporkan.